Ini guys, hasilnya masakan Ati Arum, pance cauta, tomat sama telur. Boleh dicoba guys, jangan lupa ya guys di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, kita akan jadikan masakan yang paling enak nih guys, masakan Thailand ya guys, tomat sama telur guys. Tomat ini kalau dimasak akan menjadikan makanan yang enak sekali dan sehat guys. Kita potong-potong dulu ya guys, dan sama bawang. Sudah saya cuci ya guys. Potong-potong ya guys. Dan telurnya ini pun saya sudah cuci ya guys, kita pecahkan guys. Sebelum dipecah kita udah cuci guys. Dan kita pocong. Kita akan jadikan masakan yang enak. Siapkan kuali dulu ya guys. Oke guys, jangan di skip ya guys, kita panaskan kuali guys. Kita kasih minyak guys secukupnya guys. Buat numis bawang putih sama telur guys. Masukkan bawang putihnya dulu guys. Boleh diangkat guys atau disisihkan guys ya. Diangkat lebih aman guys, taruh di pinggir sini guys. Terus kita masukkan telurnya guys, kita goreng dulu telurnya guys. Thank you.
kalau di Taiwan itu pancit cautan ya deh, pancit cautan. Kalau di Indonesia ya, telur ditumis sama tomat. Ini saya masak tuang ya, tuang pilot ya. Lalu kusam. Tambahin garam sama penyedap ya guys. Dikupas juga ada guys, tapi nenek saya suruhnya nggak usah dikupas tomatnya guys, kita nurut yang mau makan ini buat nenek ya guys. Kalau udah matang guys, kita masukkan telurnya tadi udah digoreng guys, kita masukkan. Juga sehat. Pancit cautan atau telur tumis sama apa ini namanya, tomat ya guys. Selamat mencoba guys, resep dari Ate Arum, pasti sehat dan nikmat, simple lagi. Jangan lupa ya guys, di like, komen dan subscribe.